Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek merupakan wilayah dengan mobilitas penduduk tertinggi di Indonesia. Setiap harinya, lebih dari 25 juta jiwa melakukan aktivitas di Jabodetabek. Sebagai ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, Jakarta menjadi destinasi utama warga Jabodetabek. Kemacetan lalu lintas pun menjadi persoalan yang tak pernah selesai. Tingginya mobilitas masyarakat harus diimbangi dengan pengembangan moda transportasi. Kereta api rel listrik atau KRL menjadi salah satu solusi. Transportasi berbasis rel dengan kapasitas angkut yang tinggi. KRL Commuter Line merupakan salah satu moda transportasi yang melayani masyarakat Jabodetabek. Dengan keunggulan waktu tempuh yang relatif lebih cepat, tarif yang terjangkau, dan daya angkut yang tinggi, KRL menjadi primadona transportasi publik dengan jumlah pengguna yang terus meroket. Pengembangan KRL Jabodetabek dilakukan PT KAI Komuter Jabodetabek atau PT KCJ sebagai operator sarana KRL Commuter Line. Sebagai operator sarana, PT KCJ merupakan anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia yang ditugaskan untuk fokus kepada angkutan penumpang dan menjadikan KRL sebagai transportasi terbaik di Jabodetabek. Melalui pelayanan di 70 stasiun dengan total jangkauan rute hingga 184,5 km, PT KCJ terus berupaya melakukan pengembangan. Penambahan armada KRL dan penambahan perjalanan dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Pengoperasian rangkaian dengan formasi 12 kereta menjadi salah satu strategi pencapaian target 1,2 juta penumpang pada tahun 2019. Seiring dengan pengembangan, PT KCJ juga melengkapi dan memperbaiki sejumlah fasilitas stasiun KRL di wilayah Jabodetabek. Pembenahan fasilitas umum di lokasi stasiun dengan mengutamakan kebersihan. Modernisasi stasiun yang menghadirkan kenyamanan untuk pengguna jasa hingga penyempurnaan sejumlah infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas. Komitmen peningkatan pelayanan menuntut manajemen bekerja lebih keras agar seluruh jajaran direksi hingga karyawan memahami bentuk nyata layanan prima yang dibutuhkan pada KRL Jabodetabek. Kekuatan SDM menjadi kunci utama pengembangan manajemen perusahaan. Pelatihan diberikan sesuai tugas dan tanggung jawab, salah satunya melalui kerjasama internasional dengan Japan Railways East Company, JR East Jepang. Melalui sejumlah program melahirkan SDM profesional, ramah, dan cekatan. Untuk perawatan sarana, PT KCJ memiliki 2 bengkel besar untuk pemeriksaan tahunan, 3 depo, dan 7 lokasi pemeriksaan operasional. Keselamatan menjadi nilai utama. Memastikan kehandalan sarana, PT KCJ melakukan perawatan rutin, mulai dari perawatan harian, bulanan, dan tahunan atau overhaul yang dilakukan secara berkala. Pengecekan dilakukan dengan cermat dan detail. Angka gangguan sarana secara signifikan terbukti telah menurunkan, meskipun jumlah armada KRL semakin meningkat. Inovasi untuk pelayanan prima pada KRL Jabodetabek terus dilakukan, salah satunya penerapan elektronik tiketing pada tahun 2013 yang menggantikan tiket konvensional atau kertas.
ada dua jenis tiket elektronik untuk perjalanan KRL. Tiket satu kali perjalanan, yaitu tiket harian berjaminan atau THB. Tiket berlangganan, yaitu kartu multi trip atau KMT dengan sistem potong saldo yang memberikan kemudahan lebih untuk pengguna. Pengembangan e-ticketing terus dilakukan. Uang elektronik dari 4 bank telah dapat digunakan sebagai alat transaksi perjalanan KRL. Perangkat vending machine diimplementasikan mulai Desember 2015. Pengguna jasa KRL dapat melakukan beragam transaksi THB dan KMT secara mandiri. Untuk informasi penumpang, layanan melalui petugas dan teknologi terkini telah dipenuhi, baik di stasiun dan sarana KRL. Melalui aplikasi Info KRL, penumpang dapat mengetahui informasi posisi KRL secara real-time, dimanapun dan kapanpun. Memastikan pengguna jasa mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. Memberikan pelayanan prima menjadi kunci utama. Semuanya demi kenyamanan penumpang. PT KAI Komuter Jabodetabek berkomitmen memberikan layanan ramah dan profesional. Komuter Line, Beso is for Urban Transport. Beso is for Urban Transport. Beso is for Urban Transport. Beso is for Urban Transport.